kalau misalkan Anda ingin terjun ke dunia acting, ingin menjadi seorang aktor, seorang yang bekerja pada dunia seni pemeranan, di aktor itu kan artinya orang yang bekerja pada acting, aktor, aktris. Nah, tetapi Anda ingin bekerja pada acting, Anda ingin terjun ke dunia acting, tetapi Anda tidak belajar acting. Nah, itu berarti Anda akan menjadi seorang pemain yang sudah memiliki ilmunya, sayang kan? Jadi kalau Anda mau terjun ke dunia acting, Anda harus kudu wajib belajar acting. Ya, kalau secara pribadi, misalkan saya sarankan kepada Anda untuk belajar acting di Aura Entertainment, di sana ada kelas kantor di sana, belajar di sana, karena tidak dalam waktu lama Anda bisa mengetahui semuanya.